trauma diserang dan ditembaki KKP Papua. 12 personil Airnav tinggalkan Bandara Oksibil. General Manager mengatakan kondisi di sana cukup menegangkan. Airnav menarik seluruh personelnya yang bertugas di Bandara Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang. Akibat penyerangan KKP Papua pada Senin, 9 Januari 2023 lalu. Selain untuk keamanan petugas Airnav, penyerangan oleh KKP Papua di Oksibil membuat kondisi para personil trauma. GM Airnav Indonesia Cabang Sentani, Widodo mengatakan, petugas Airnav yang berada di Oksibil merasa trauma setelah KKP Papua menyerang dan menembaki pesawat di Bandara Oksibil. Pihaknya pun mengambil langkah menarik semua personil Airnav yang bertugas di Bandara Oksibil. Seluruh petugas Airnav yang ditarik berjumlah 12 personil. Memang, petugas Airnav sudah kami tarik kemarin karena kondisi keamanan di Oksibil tidak stabil dan keselamatan mereka kita utamakan, tutur Widodo di Jayapura pada Kamis 12 Januari 2023 lalu. Mereka merasa trauma karena menyaksikan sendiri penembakan dan pembakaran itu. Petugas kami tak bisa tidur selama melihat langsung kejadian penembakan-penembakan oleh KKP Papua, lanjut dia. Widodo merinci ada 12 orang personil Airnav yang bertugas di Bandara Oksibil, terdiri dari petugas pengatur lalu lintas penerbangan dan petugas teknik. Mereka juga bertugas memberi navigasi pada pesawat yang hendak mendarat ataupun lepas landas. Penyerangan KKP Papua tersebut membuat para petugas ketakutan hingga menyelamatkan diri. Kita tahu sendiri kemarin di Oksibil kejadiannya cukup menegangkan. Pegawai kita yang bertugas di sana merasa trauma dengan kejadian di sana, sehingga mereka menyelamatkan diri ke Jayapura, ujar dia. Meski petugas ditarik, Widodo memastikan aktivitas penerbangan di Bandara Oksibil tetap bisa berjalan. Pelayanan penerbangan tetap ada dengan sistem tiba. Jadi kalau kita pesawat tiba dan keluar itu sudah dibuat prosedurnya, kata dia. Seperti diketahui, KKP Papua menembaki pesawat kargo yang hendak mendarat di Bandara Oksibil pada Senin 9 Januari 2023 lalu. Pesawat yang ditembaki adalah pesawat logistik milik Trigana Air Ikharos, nomor registrasi PKHVV, dari Bovendigul tujuan Oksibil. Akibat penembakan KKP, pesawat batal mendarat dan kembali ke lokasi lepas landas di Kabupaten Bovendigul. Para petugas Airnav pun menyaksikan langsung kejadian tersebut. Selain penembakan pesawat di hari yang sama, KKP membakar gedung SMKN 1 Oksibil yang tak jauh dari lokasi bandara. KKP juga membakar kantor Dinas Pendudukan Catatan Sipil Pegunungan Bintang. Akibat kejadian tersebut, puluhan warga yang tinggal di sekitar lokasi kejadian bersembunyi ke Mapolres Pegunungan Bintang. Pelaku diduga kuat kelompok Ananias Atimimin. Kapolres Pegunungan Bintang AKPBP Davi Bastomi pada Senin 9 Januari 2023 mengatakan, KKP pimpinan Ananias Atimimin diduga sebagai dalang dari sederet teror yang terjadi di Oksibil 3 hari terakhir. Indikasinya pelaku sama, yaitu KKB Kodab 35 Bintang Timur, Kabupaten Pegunungan Bintang Ananias Atimimin, kata AKPBP Davi Bastomi. Dia masih di bawah komando Malumpal, lanjutnya. Kelompok tersebut, kata Davi, melarikan diri ke hutan setelah melakukan sejumlah aksi meresahkan. Tadi saya pimpin langsung patroli dan mereka terlihat masuk ke hutan. Semoga mereka tidak kembali, kata dia. Kini aparat gabungan disiagakan dan melakukan patroli. Tujuannya memastikan situasi Oksibil kembali kondusif.